Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وقال أيضا أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين الصلاة لغة الدعاء wa syar'an ay palaku syar'an wa min itlaqil masdar wa iradati ismil fa'il fa syari haqiqatan huwa Allah wa majadan wa rasul hiya aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana rabbisrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Amal yang berbahagia. Sebagaimana biasa, izinkanlah AA meminta maaf. Emang apa kudu minta maaf duluan, karena barangkali AA ini telah su'ul adab. Asal jangan ee ya. Su'ul adalah di mana kita mau muntah, itulah su'ul. Jelek tata krama, tidak ada sopannya. Duduk di atas panggung di gulung lembing. Diundang oleh jajaran panitia, disuruh memberikan mau'izhah hasanah dalam rangka yang amat sangat mulia ini. Sejak ta'ziman wa takriman memperingati hari diisrokan dan dimi'rajkannya manusia agung, manusia mulia,
manusia yang telah menjadi sebab adanya alam semesta, manusia yang telah menjadi sebab adanya kita, adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejero-jero ini lagi. Ajar sarang murid. Sungguh tidaklah urup. Sungguh tidaklah urup. Acara yang sebegini meriahnya bukan hanya dihadiri oleh manusia, tapi lembing pun ikut hadir. Ngundang mubaliknya semodel AA. Apalan kita ini banyak kenal mubalik tenar, mubalik kesohor, bahkan udah ada masuk TV. Kalau masalah masuk TV, AAG pengen masuk TV. Cuman lihat deh TV karuruk begitu. Terkadang panitia terlalu berlebihan, manakala menyambut datangnya mubaligh. Lagi bulan Rajab tahun kemarin, AA diundang di daerah Cibarusah Bekasi, yang ngadain acaranya anak-anak FPI Cibarusah di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman Al-Jubri. Begitu AA datang, langsung itu laskar-laskar FPI ngegerumutin AA. AA digerumutin oleh laskar, digulung-gulung oleh laskar. Percis lauk parang ngegulung-gulung tai. Saking banyaknya itu laskar ngegulungin AA, sehingga sendal AA keliak. Terlalu berlebihan. Sebab terus terang saja, sesungguhnya AA ini kagala uruk dipanggil kiai. Jadi kalau digeroin kiai, apakah ibu-ibu bapak-bapak tahu digeroin? Beda sedikit Betawi dengan Sunda. Kata orang Betawi, kalau cuaca lagi ngelekep begini, coba dibuka di Google apa itu ngelekep. Yang paling enak minum airnya diesin. Tapi kata Sunda diesan. Antara esan dengan esin, tentunya maknanya itu sama. Kata Betawi, kalau kita makan di sawah, apalagi kita habis ngebelon. Ngebelon itu adalah ngasar. Zaman Bapak Harto disebut ngasar. Sekarang zaman reformasi atau zaman now disebutlah ngebelon. Kenapa disebut ngebelon? Enggak belon bagaimana? Jarami urut di gebot batu, di gebot itu gimana? Maka disebutlah belon. Kalau cuaca lagi panas ereng-erengan, kita makan di sawah.
apalagi habis ngebelot. Airnya diesin, ada Sunda diesan. Kalau pohon empot pengen seger disiramin, kata Sunda disiraman. Baik siraman ataupun siramin, sama saja maknanya. Jadi ketika saya digeroin kiai, perasaan hati saya sing sereblak, sing seresek, percis kayak perempuan beranak jalannya jerak-jerak jeruk-jeruk. Sebab yang namanya kiai, selain ilmunya tinggi, pengalamannya pun luas, punya pesantren, muridnya banyak, akhlaknya bagus, suri tauladan buat umat dan tidak ngebingungkan umat. Bicaranya hak, dikatakanlah hak. Yang batil, dikatakanlah batil. Kalau yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan batil, bagaimana ntar jamaahnya? Ketika dulu ada seorang kiai, nggak boleh di mana orang Kristen merayakan Natal, Islam itu tidak boleh mengucapkan selamat Natal, itu sudah hukum. Toleransi, toleransi kudu kita junjung tinggi. Yang penting jangan saling mengganggu satu sama lain. Ulama besar mengatakan nggak boleh umat Islam mengucapkan selamat Natal. Toh kenapa jadi berubah memperbolehkan? Ini membingungkan umat nantinya. Apa sih? Karena barangkali gara-gara jabatan atau uang. Jadi bukan kiai, juga bukan ustadz, cuma casingnya doang. Apa itu casing? Casing itu ompol kuda. Itu adalah besi. Cuma bau-bau kiai, bau-bau ustadz. Mendingan bau-bau kiai, bau-bau ustadz ya, daripada nanti jadi ustadz jadi kiai bau. Mana kiai bau ustadz bau, kiai nggak mau ngamalin ilmunya, nggak ada rasa pedulinya terhadap agamanya sendiri, bahkan agamanya dihina dia. Bahkan sekarang Pak, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Konghucu nggak boleh dikatakan kafir, betul? Yang bicara kafir itu bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama, kiai, apalagi ustaz. Yang bicara kafir Allah. Sekarang kan nggak boleh orang Nasrani, orang Kristen, Hindu, Buddha disebut kafir, disebutlah non. Non muslim. Jadi surat Al-Kafirun diganti dengan surat non muslim. Kok kiai sekarang berani ya seperti itu? Apa Hasyim Asy'ari udah enggak berani, ulama mutaqaddimin mutaakhirin enggak berani? Berubah, mau dirubah Al-Qur'an, rubah dah Al-Qur'an, berani mah. Jadi jangan kena perkara politik ke Quran, Quran ngembet. Bingung kan kalau udah kiainya seperti itu, umat bagaimana nanti? Makanya baik-baik nih angan kiai, nih angan guru teh. Ya rifil rijal bil haq. Wala ta'rifil haq bil rijal.
mereka guru ka hiji ulama ka hiji kiai teh tingali heula akhlakna lain ilmuna. Senajan ilmuna katala, ilmuna tinggi, Quran katala, Bukhari Muslim katala, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud katala. Usa kira-kira membingungkan umat mah akhlakna kos kitu. Ulah di ajian, ulah di guruan. Pusing katetaan ke urang. Basiso muridnya 500 bisa hiper di awal-awal pae dalam keadaan kafir. Kadek-kadek kan orang bingung zaman ayeuna. Ulama mana, kiai mana kudu diilukeun. Bingung-bingung teuing. Geus siapa teu ngaji ieu bingung kumaha. Selalu dia kiai daripada itu ayeuna. Kunaon aing bisa ngomong kieu di lembur dari kota Matuani aing di ngomong kieu. Di ditewak. Mun jaman aing mah mentewak wae. Mun ngeritik pemerintah hajar anti NKRI, anti pemerintah. Di dalam sholat lamun imam salama makmum wajib kudu ngelingan. Di dalam sholat ya mampun dikritik kemenang padahal anti NKRI ditewa. Kalau make kaos ailapad la ilaha illallah ditewa, tapi lamun make kaos aidatan tan arif simbol PKI pada cicing wae. Betul takbir itu aing keserepan Habib Rizik sudah. Lele pamer di orang dia kuring kan boga TV dia mau 14 in merek sah apa merek naon teh budak saya Ustaz Rohman. Beberapa bulan nih kemarin seorang anggota dewan di Jakarta diharapkan musola pada joget dengan beralaskan naon alasna sajadah. Sajadah pikun umat Islam mulia apa hina? Hina apa mulia? Hina apa mulia? Ditingkat-tingkat dihinakan apa yang reaksi di para kiai? Allah cukup minta maaf. Penistaan agama itu kudu diproses hukum. Minta maaf, lanjutkan masalah hukum. Tapi kunaon teu dilanjutkeun? Lamun ngarti pamarentah teu tewak ari ta keneh ge. Di lembur aing ngomong kieu teh. Ya apa ngomong kieu kudu ditewak emang patana aya. Ulah aing tewak ka panitia teh aing kodoban ketewak. Jauh tewak ke BKN sajadah mulia bikin orang dicium orang masa sajadah teh. Tapi bagi mereka ditincak-tincak diperjelas supaya umat Islam teriak, supaya umat Islam marah. Tapi Islam diulang dewasa Allah nanti yang bicara. Apa yang reaksi di penegak hukum, di aparat kepolisian? Allah, jajan Ustaz Lembur ngomong sembarangan nih. Ditewak di borgol, sekali di borgol sih. Mohon bisa diadu domba umat Islam di Indonesia mengus dewasa. Apalagi masalah pemilu, oke. Ulah dulu bersatu. Bersatu kita teguh, betul. Masalah nyolok mah oke. Masalah nyolok mah nomor berapa? Nomor hiji, nomor dua. Buset, hebat dia. Ayo ngelengkampanye lah, tidak ada urusan saya dengan parpol.
cuma nanya doang. Ukhuwah Islamiyah harus tetap kita jaga. Islam Indonesia harus dewasa. Masalah nyolok mau kek nomor. Tidak melanjutkan saya. Maka di dalam ta'limu ta'lim dijelaskan seperti ini. Asadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Tunduh ya. Kajak serius mah tunduh ya. Aina mah tuntunan jadi tontonan Ibu Nurah aina mah. Mulai hikmahna ieu rek hadirna ge nanya heula. Ya ieu di mana rame apa henteu? Rame rame mah topeng lagi tadi odong-odong. Aing kita di video Ibu Lembing deui. Berapa lama aing mah? Hebat kalau tegal gua mah Lembing ge lu hadir. Dikemak heula Haji Daud ieu. Fasadun kabirun. Satu kehancuran yang amat sangat luar biasa. Satu bencana yang besar. Bisa mengalahkan bencana gempa yang dibarengi dengan tsunami di Aceh dulu. Ayo di dia tsunami. Tukang nandur atau tukang ngeblok? Yang kekuatan gempa pada saat itu 7,5 liter sehingga menewaskan ratusan ribu orang Aceh. Bayangkan itu baru 7,5 liter, apalagi kalau segantang bureslah orang Aceh. 7,5 skala Richter menewaskan ratusan ribu saudara-saudaraku dari Aceh. Itu masih dianggap kecil, kata Nabi. Itu skalanya kecil. Ada yang lebih besar, lebih dahsyat. Apa? Alimun mutahatikun. Apa itu alimun mutahatikun? Ulama, kiai, ustad yang nyeleneh. Kedai ngamalkan ilmu, nah kedai ngajar masa bodoh dengan masyarakatnya, masa bodoh terhadap agamanya, bahkan agamanya dihina ge cicing. Kenapa mereka cicing? Kenapa ulamanya cicing? Kenapa kiainya diam? Kenapa ustadnya ngebetan? Ulama ke ustadnya takut. Kenapa takut? Takut apa? Takut pesantrennya nanti kagak disumbang. Apa artinya pesantren mentereng gak punya kehormatan? Guru kita Mama Rawa Mertak dilanjutkan sekarang dengan kiai-kiai yang lain. Kiai Haji Tatang. Apa artinya sih pesantren mentereng gak punya kehormatan? Lebih baik pesantren kayak zaman dulu gubuk, balai rombeng punya harga diri daripada mentereng gak punya kehormatan. Yati alal nasi kaumun yadlibuna dunya bidin. Akan datang ke manusia satu golongan, satu kaum. Yadlibuna, pada mencari itu kaum, pada mencari itu golongan, masalah dunia bidin dengan berkedokan agama. Masa bodoh, mau partai apa yang datang, yang penting itu pemimpin partai bisa nyumbang pesantren halus. Biar kata pemimpin pesantrennya, pemimpin partainya adalah orang Nasrani, orang Kristen. Maaf saudara, kalau orang Kristen baik kepada umat Islam, mustahil di dalam kebaikannya itu tidak ada kejahatannya. Kalau memang orang kafir tidak ada rasa kebaikannya, di dalam kebaikannya tidak ada kejelekannya, bohong tak kurang. Zaman now ya ceramah, zaman now terbawa arus ngaji je pijan, ngaji je patul majid tanusi ul barohit kurtubi, tapi masih pada takut.
Ulah sieun jeung ulama ge ustaz. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Lah cuman gara-gara di ini ku jabatan, ku duit. Jadi kos munding ditindik di rumah tuntung ka mana ge daya. Hayang wani jadi lembur, jadi lembur. Jadi bisa teu ngelawan ieu aing semua. Bingung zaman sekarang kita. Lain ulama, lain kiai, ustaz. Cuman ustaz emang beda bahasa Arab sama bahasa Sunda, beda huruf, beda arti. Bahasa Sunda we antara burit dan burit beda, burit dan birit beda. Lagi birit dan buruk beda banget. Coba terjemah burit naon artinya? Sore burit tikus, birit bujur, buruk burung bro pake kondor. Ustaz Makeda dengan Ustaz Makeda beda. Ustaz mah kepanjang daripada usaha tara anak deres tadi lurah. Kalau Ustaz gak jarang lupa angka belakang wai kuning muka bebaturan kampung sawah. Ustaz anaknya 12 malah lagi renuh lagi sekarang. Ayo ini gak geblok kayak ngenan budak lurah. Jadi kalau nanti banyak yang salah, salah nama itu mah di mana baik, maafin deh ya. Al-Mukarram yang sangat saya hormatin, saya muliakan Ketua Dekem EDKM. Tulisannya Dekem budak ini. DKM Masjid Nurul Amal Bapak Kiai Haji Daud. Nyok kita doain nyok. Kemudahan beliau dipanjangkan umurnya. Disehatkan jasmani dan rohaninya. Diberkahkan dalam hidupnya. Kenapa sih yang namanya ulama kiai harus didoakan biar panjang umur? Sebab ulama kiai barang langka saat ini. Keberadaannya sudah mulai punah. Percis kayak macan Sumatera. Jarang yang pengen jadi ulama kayak ustaz. Kepengen jadi kiai, pengen jadi ulama ustaz kan turun pesantren. Saat ini penggemar pesantren, peminatnya sudah mulai langka. Calon presiden banyak, mati satu tumbuh 3000, boro-boro udah mati. Masih salah gerkennya kayak lomba, apa parasnya yang jadi presiden. Kaki-kaki ini dulu yang saya jadi wakil presiden. Kaki-kaki. Saya kayak enggak, saya jadi bapak negara, bapak bangsa. Ini di luar. Saya jadi bingung. Lapor deh, ayo mobil. Kamu kan cerita, kalau presiden mah loba, kalau dia ikutan melangkah. Kalau presiden mah boro-boro ngestai kan seger kayak gitu kan mah yang jadi presiden hati-hati ini dua. Ulama mah kiai urusan umat deh hak maneh ya tenan ah. Calon gubernur loba, calon bupati loba, calon lurah loba, apalagi calon anggota dewan. Sepanjang jalan pemandangan beungeut calon dewan leburu. Apa aya calon ulama ke ustaz fotona dipajang di pinggir jalan. Aya soten namun aya muludan rajaban sok dipajang tah foto mubalig ku panitia urusan acara poho panitia teu bener. Ayeuna nu ngabenahan aya di jamban atawa aya kandang kambing betul-betul benar kata ayah yang dijambat. Jarang yang jadi ulama ya ustaz. Pala lah menurang buka anak aww yang ayam hayang calon ustaz santri yang karyawan mana coba anu bakal diterima karyawan apa santri calon ustaz galukian karyawan. Boleh jawab, ayo jawab, karyawan. Belajar bawa-bawa ini, budak kawin, budak santri. Tadi
Kiai Daud ya di gerendengan wae ke polos nah. Ulah hayang kalau teri lo teri mau sisitan ulah hayang ka bilang santri bilang santri mau duitan. Ya kan di Tegal buang ya iya namun mau ujung-ujung jadi kiai mau ujung-ujung jadi ulama ustaz prosesnya di rumah santri di Tegal buang lo kan rumah santri baru sekolah sekolah udah jawab ayo jawab sekolah ayo sekolah-sekolah kadang udah kayak mesantri kolotan ngehalangan mah abah wih yang mesantri ulah kita yang ulah-ulah segala mesantri siap yang kunawan mah mau bisa ke padri jokus ya di mesantri mah oke paling ngangge siang ke bak mau mesantri ya balik ke mesantri jadi ustaz kamu jadi ustaz jadi amil naik dahar nao coba ustaz jalan ya tadi bisa dahar mulai jelma paeh ke siang ngarep-ngarep jelma paeh picik pemikiran anak kesian lah mulai jelma gering kesian nyengir terus SMS-an ya amin ya Ustaz siap-siap proyek rek datang proyek apalagi lah tengah voting emang Ustaz sadawe cuing gereja Ustaz udah langsung nyokot HP yang nomor amin wah yuk nomor amin Assalamualaikum mil kelak enak tak kabar gembira mel kabar gembira naon elon si siap-siap proyek kurang rek datang proyek naon dingekeun manuk cuing-cuing sasada wae mun lha hubungan si tak ah buroi wae tanda-tanda jeung rek pae buka di Google buka alhamdulillah mau pendaringan ke saat banget terus lo hutang ke warung gua ganteng disukanya ini ke minggu dibayar oke siap begitu diumumkan di masjid Nurul Amal innalillahi mitoha gak lupa jangan macem-macem dengan ustaz ustaz itu kalau kata saya manusia sakti pernah dibuktikan ketika ustaz dengan para santrinya balik selamatan di tengah jalan kandina ngomong kak ustaz tutung uing mules tunang ngomodol ngomong ustaz uing mules yang ngomodol ngomong ustaz kok harus benar ini mules iya salah jalan apa ulang iya iya bisa kak ustaz kurang lingkungan tapi kak imam pulas yo mas pembukaan lima yo kurang modal di yo modal di mana ta jembatan ngejelek pakai diragasi ini modal di dia cang bulan mantap oke deh kamu gitu mah ngebanjong pada dia teh kebel lu ngarana modal di cadi jembatan tuh raka gak cahitan kamu nyangkut di sarungna itu terburu-buru meren dan nyangkut di sarungna kemudiannya mau bermurah begitu hudang naik kayak meruluk itu suara naon buaya tapi kita doakan sekarang kan ulama masih banyak kiai juga masih banyak kalau nanti ulama kiai sudah tidak ada apa yang akan terjadi laulal ulama lazaran nasu kalbahain kalau tidak ada ulama niscaya kelakuan manusia kayak binatang ibu bapak ulama saat ini masih banyak kiai juga masih banyak ustaz apalagi tingali zaman ini rasa malu sudah tidak ada sudah diabaikan oleh remaja-remaja sekarang boro-boro budak anu terus dididik di sekolah anu dididik be mun geus boboncengan
babaturan anak SMA kelas 1 eleh mesra anak ngantin anjar ge ieu gaduh awewe na ngamplek di pundak balakna ieu coba kolotna teh kaundangan mesra pas anak na henteu kolotna rek kaundangan naik motor pamajikanna adep seutik naon teh salakina mah geseran seutik kadang-kadang pamajikan neraka ge ditepoang seuneuh-neuh salakina sadar-sadar misalnya tepi ka imah kunaon ieu motor teh hampa mana pemajikan aing majikanna eulah dirawat itu biak dua botol udah kayeuna loba kene ulama geus diabaikan dididik-didik ajakan ulama ke ustaz rasa malu sudah tidak ada mumus bobogohan hayang di tempat poe-poe budak kayeuna apakah eueuh salah kolotna teh ieu menurut babogohan lelaki awewe tempat nukwek karena nuka tirunya setan setan lagi setan uka-uka uka adu, uka anak uka utang, uka acut ya uka oyoy tadi itu uting ya hati-hati lah mutena itu setan uka-uka kayaknya di tempat nukwek babogohan tadi dua nuka tiru setan uka-uka bunjaka bahaya setan uka-uka lah uka adu uka utang lah uka anak uka adu uka oyoy lah kaditu lah uting lah kunaon neng mak seul banget ngalim mage seul baik sekali lagi kita doakan guru kita Bapak Kiai Jauh biar panjang umurnya sehat jasmani rohaninya berkah dalam hidupnya yang sangat saya hormatin ketua panitia penyelenggara yaitu Bapak Ustadz Abdul Rahman beserta jajarannya kita doakan mudah-mudahan seluruh panitia dipanjangkan umurnya dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Sebenarnya panitia tadi diwakili oleh ketua ikatan remaja Masjidul Amal yaitu saudara Ali Cordova. Sebenarnya enggak mesti minta maaf kepada kita. Yang pantas minta maaf itu kita karena gara-gara panitia kita bisa hadir Isra'nya. Betul. Kalau enggak gara-gara panitia emang baik penting-penting orang suruh baragung dia bari digulung remi. Mangkani mangkani kembura bisa mangkani mangkani banyak rintangan banyak halangan banyak tantangan yang menghadap panitia apalagi ketika penggalangan dana door to door dari satu rumah ke rumah yang lain atau utak atok membahasa kerena ke utak atau kadang dari satu kampung ke kampung yang lain ada yang memberi dan ada yang tidak iya kadang-kadang udah semerek kan omongannya nyelekit klikom alam dimana iya pada abring-abringan doi gitu kemudian ayo naon ya tahan dana dana makin naon tuh biasa weh atuh Raja Ban dimana sih Raja Ban nak di lembur kuring diri tuh masjid kuring Raja Ban di masjid sia di lembur sia pakai abring-abringan utara atau lembur air kepanci nih panitia panitia darahnya tinggi oh emang ke mau lina di lembur air di masjid air itu naon air itu jauh-jauh utara atau lembur sia Nabi Sia itu Nabi Ain beda emang Nabi Sia Nabi Ain Nabi Ain Nabi Sia belum Sia beda itu Nabi Ain ngaji kain jauh-jauh pun datang ke lembur Sia eh dia ada remoh kain itu untuk mereka disekek ke kain bisa saja karena antar kampung antar negara mau agama nasar wabah Islam boleh-boleh saja
Alhamdulillah. Ini gara-gara panitia. Ieu mah cuma untuk nyumbangin, mun hadir tuang ge grendeng wae. Ayo kejadian snack. Pasti mah nyumbang. Ting mah pahala we atuh. Bogoro pahala anu aya barawu lembing. Jadi kita doakan panitia semuanya dipanjangkan umurnya, diberkahkan dalam hidupnya, dan dapat balasan yang dengan balasan yang berlipat ganda. Yang sangat saya hormatin kepala desa Cipta Margi yang alhamdulillah diwakili oleh Ibu Lurah kita, karena saat ini Pak Lurah berada di Bandung. Kita doakan Bapak Lurah, Ibu Lurah dan stafnya semuanya dipanjangkan umurnya, diberkahkan dalam hidupnya. Dan yang sangat saya hormatin, ayo kieu di jam 12 iki kieuan. Kedua DBD. Yang DBD ya ketua. Ketua BPD LPM Karang Taruna Desa Cipta Margi. Dan yang sangat saya hormatin, ketua ikatan Tabutan Beli Ikatan Remaja Masjid Nurul Amal, itu saudara Ali Cordoba dan rekan-rekannya. Kita doakan mudah-mudahan remaja-remaja kita kelak akan menjadi manusia-manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, taat kepada Allah dan Rasulnya, juga berbakti terhadap kedua orang tuanya, menjadi remaja-remaja harapan bangsa. Amin. Dan yang sangat saya hormatin, sampai subuh ini kikiran para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, di dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara. Mohon nanti didengekan. Enggak ada dengek, mohon nanti didengekan. Didengarkan dan diamalkan. Bebas kadengekeun bari barang akan cenah naon. Cara lagi uingin ngomong. Jadi barang akan wae. Gegas ya gegas. Pada suatu hari sahabat bertanya ke Nabi, ya Nabi, iya, saya mau nanya ya. Iya, nanya apa? Boleh kagak? Boleh. Nanya apa sih? Amal ibadah yang lebih afdol apa sih? Kan ibadah banyak ya Nabi. Iya, ibadah itu banyak. Yang paling afdol apa? Yang pertama, as-shalatu li waqtiha, salat tepat pada waktunya. Maka oleh karena itu mari kita sholat. Sholat itu lagi nanti-nanti, takut keburu mati, jangan dientar-entar. Nanti keburu kodar, udah diengke-engke, besi keburu jadi baru bicara rajaban, gak bicara sholat. Sebab intinya rajaban lah sholat. Udah rajaban raji, jadi embung ketinggalan, sholat tidak. Sholat itu penting mah. Emang kayak ditanya, ku Allah rajaban pantas ya? Sholat ditanya pun mah. Wah, kewajiban kita sebagai umat Islam sahabat di mana? Penting agama Islam. Presiden, gubernur, bupati, polisi, tentara, angkatan laut, ke udara, darat, foto, pemeran, kata-kata. Islam ini wajib sholat. Rumah bengar, rumah melarat, awewe, lalaki, lu sehat, maupun lu gering. Kecuali gering akalna, lu gering akalna kewajib dia sholat. Jadi kalau mau yang pre-sholat, akalnya helak, lengitkan, jedotkan, kasih yang istri. Kamu gering akalnya nama ngaran? Gelo. Jadi kalau mau yang jelma Islam itu sholat, berarti? Gelo. Jadi cuma gelo mah itu wajibnya sholat. Tapi juga KPU ayah nama Ibu Lurah, orang gelo, dia wajib nyolong. Hayang kayak begitu di TPS yang ada ngamuk bawa peto godar godar itu mah gelo
dirina gitu ngerti tuh paham tuh nyaho tenolok kumaha sih nah menurut agama ya bagi lo tuh wajib sholat lo bunuh pun udah kena hukum ku naon ke undang-undang negara ayina ayina jaman Bung Karno itu ayah di Bung Karno ya pemilihan presiden cuma gelo tuh bisa nyolok ku naon ayah nyolok namun lalu nyolok na gelo ku mana lo dicolok na oke lamun anu milih na jelma gelo anu dipilih na ge gelo lebih gelo kena ditewak ge jelma mobil ditewak ayu ya dibere gede itu di penjara iya mak eker bicara sholat sholat kemudian ditinggalkan selagi akalnya masih normal kecuali itu sudah normal karena ge gelo jelma gelo mah tuh wajib sholat tuh wajib sholat tuh wajib puasa bebas hukum kunaon ayeuna KPU jelma gelo tita nyolo besinga di TPS Mangkaning loba jelema ngada eta notifikasieun teh nyolok itu parae eta kan gitu yang jelma gelo lah namun anu jelma gelo nyolok khawatir na anu dicolok na oke tak eta paur na itu nyinggung masalah pemilihan itu iya mah menkhawatir doang ulah kadir-kadir jadi lah mulai jelma gelo yuk ngobohan ayo 10 orang rek lolok marah kakek lu surang anggota KPP sih marah lu gak siun lah 10 orang jelma gelo yuk lolok itu lah mending-mending itu ngajak coba lah pun maehannya jelma gelo ngadat ampe itu anggota KPP diparaihan kena hukum tetap hentet tuh sahan bertanggung jawab ayo juga lu kayak menang asuransi jelma gelo kumaha sih didenda gablek nang jelma gelo itu enak mah sholat enggak ustaz nah ini mah gering terus sholat tuh menang tinggal tuh menang bisa nangtung mau bisa nangtung bari iu cek nabi paman aja aja paman aja aja anil kami sholat jadi santu mampu sholat bari nangtung sholat bari iu iu gitu bisa ustaz mereka geledah gua ya geledah lo kemana kaharut ngeledak maka tukang maka harus padung suksia he-e-nya he-e sholat mutagian sholat berbaring miring miring itu bisa alasan sih ya alasan ya tuh udah harapun kere kuing tuh ya bisul tuh gede banget ya sholat mutagian kelentang itu tentang kayak ungap ustaz punya punya asma kan komplikasi sholat bil isyara pakai isyara pakai pertama pakai sirah isyara loh sirah gitu bisa di ruai pakai panon sudah kita pijau panon karak balik di suka seri cikampe pakai hati inget-inget hati yang deg-degan wae bukan penyakit jantung yang amil nil itu mah orang bungkus bubur hiu-hiu hai oh ustaz maaf ya itu kan praktek sholat itu kan kuring iya balik di rumah sakit terus berobat cuk dokternya cuma nang kena cai 10 tahun ustaz kena cai jadi kepaeh cuk dokter pagerimisan modal si berobatnya kemana? Singapura oh belah mana Cilenjo ngalar seutih cuk dokter gitu mana kena cai tak kena cai tadi paeh waktu minum gitu mau nama ke cai pake hut badak cina eta kumaha ayo kan lamun arek salat mangkani ayo kudu wudu mangkani kudu make cai teu meunang ganas
ganti amun teu meunang make wudu make kai ganti belebuk karena tayamum make teu kumur teu make kumur siang asup-asupun ka sungut siang sikeun ka hirung ka kuping rapet ke sungut siang bawe ganti wudu tayamum ustad buntengnya kumaha lamun tas modal tas ieu ini tak modal-modal apal tadi mana tas modal teh kudu cebok pake cai kemenang bisa modal gara-gara cebok enak lamun teu cebok tepek hayu bisa kan heunya enak pake cai kemenang ganti karena istinja make naon batu bata perot-perot batu bata bapak-bapak ya budak korak bawa motor di Tegalan yang kiki-kiki cebok ucai istinja bata u nanon u tapi di anak penjok ayah hamplas pake gosok suli lo tak jamah suli lo tak berinyai ini sholat sholat desi rapi karena sholat pertama amal ibadah lu bakal ditanya ya kadang-kadang urama ya rapi yang kena rek kondangan dulu rah ketimbang rek sholat apalagi lelaki hari awema kan kami pakai kena iya urang iya lelaki kadang-kadang sholat cukup pada pakai kos mending kos lain kos partai mah kos partai sholat pada pakai kos partai berajutan ke masjid aku baca mau ulat cicing di hari apalagi lu kan loba loba kaos partai loba kaos calon calon dewan calon presiden di barat juta tukangnya rumah mau itu kangen jadi macam kaos meneh Allah partai Gerindra partai keadilan sejahtera pakai baju koko atau pakai gamis anu sawarna hideung ke hejo ke beureum ke bodas ke anu eueuh tulisan di tukang teu ngaganggu batu terus lamun lalaki mun make gamis lapisan ku celana pakai sarung lapisan ku celana cacing tanya ngajeri ka Allah pikeun jelema anu salat make gamis make sarung di lapisan ku celana kula ieu mah salat make sarung hungkul tuh pakai celana selempak selempak sholatnya sholat asar mangkani angin terkenceng wae mangkani tanpa masjid melongo begitu kau sujud ya tiup angin cek menenap ya masjid Nurul Amal melipis ke biris-biris uhuh sarung siap nyalikan terus untuk lelaki pakai sorban ula era ah pakai sorban dan haji lain ustaz dan kiai sorban lain bikin haji kiai ustaz bikin umat islam lelaki gimana sholat lalu lain orang anu pakai sahan mereka pakai si Ahok kewani pakai sorban betul oh, si Ahok pakai sorban sholat dua rakaat pakai sorban lebih bagus daripada 70 rakaat pakai sorban tambah pahala kos kumah sorban ya sorban ya sorban ya lorak banget sih sama dengan sorban emang ini umbul-umbul paling dipakai ayo sorban ini sorban ke sini ya tak selendang kentak teboga sorban tak kamu teboga sorban pak tanya ke pemajikan orang kan sering maju ya kan penawe lah mutas kaju di beket ya cangkel mah panjangnya 25 meter mah warna berem alus potong ula bawa jumatan ke masjid wede mantap ya cek haji dah kekian kau teh isor bantuan mana
ayo ayo ngarep ningali ya. Enak sholat lelaki jeng awewe ya. Beda jeti ya, ya. Pak bu sholat lelaki jeng awewe beda jeti lamun lelaki amun awewe nangkung na kudu dirapet ke sukun na mula laki kudu direnggangkeun. Ibu mau jeng di laut, ini melemping malu. Emang kunaon kudu direnggangkeun talalaki? Emang kunaon? Tina kadempet meureun. Si homing kadempet. Oh, makanya teragama ge direk direnggangkeun saeutika. Itu. Ayeuna sholat abi takbiratul ihram ye. Leungeun diteundeun di handapkeun dada di luhureun bujang. Wah, matana ka handap, Pak, Bu. Gerak ka handap tempat sujud kita. Cie melara lirik sholat. Anu gagaro wae. Cepat jadi telikeun cici. Itu. Nah, sukuna ulah terlalu renggang teuing sekitar satu jengkal loh. Eta geuningan Ustaz aliran naon mah nya cuma masa salat tak itu kumaha eta aliran ngeberik-berik cokor batu salat cokor batu jadi diberik-berik wae jadi ningkatkan cokor batu ya mangkana ama Busairi. Manggahan ke urang ulama-ulama nusanes pun sholat ulah renggang ping sekil sholatnya dalam keadaan perang kemudian ditinggalkan budak pusing ke urang perang mun posisi dia ngenah lu ngenah di dia pusing ke ijil magi lo datang ujung-ujung ngegebuk urang ditondok pengetuk urang tuh nyata ngenah budakku dihantem deh tuh ayo gue lagi batakin sholatnya tuh keharut tuh jelman gelona ayo 10 modar dia mumpat tuh ngenangkan ya mesti lo coba lagu sholat kia maaf lo boro-boro ditonjok ke jelman gelo jorok pun dia ragam kunaon mungkin nah budak gerakan anak itu kelincah mungkin makan enak ada ke mana gak kata ada ke kiri ada ke harap itu enak kan ya waduh cuma kilo enak gede-gede banget balik langsung siap tuh mantap enak tuh tapi lamun ayah jelma model gitu sholat ulah dipermasalahkan kajen lu penting sholat enak sholat kecukup tunggang tonggeng ruang kudu dibarengan ku ilmu sebab kudu dibarengan ku ilmu man tersah sholatna jelma anu kenyo ilmu nama boro-boro sholat maaf aiji cerita jelma ngojek kita mang amang ngojek enak daik tuh ngajarkan hayam daik ayo yang penting lah yang juga ayah berekor dulu saya opos na il alamat na cekal il kade lewit yo oh tenang pas di lampu merah eta hayam pada talopas lain ditewakan sama lagi ditunjukkan ditunjuk-tunjuk teh hayam dari seserian lah gak tak wae ayo nunung gormang eta hayam tak lupa tewakan pula disengserikan kok teh hayam seriku mahasia kuno eta hayam pada tak lupa pada rekabur gua bakalan tepi sampai kiamat si hayam emang kuno yo alamat ayo nyekel ayo di anu nali nu bego hayang pasia naon-naon ge maaf boro-boro salat teu nyo ilmu kana ngaji teh hukumna wajib nya Pak Bu teh untuk ngaji mah maaf awam di masalah agama modal ge doraka
yang modal gak ada etika. Nah, cara modal menurut agama. Semene modal. Bismillahirrahmanirrahim. Asyuk kaki kiri tuh. Hore, kan mau buka WC, Ustaz. Uing mah kadang-kadang lamun tas panik besok modal di sawah. Oh, maaf. Kalau kita bicara modal di sawah itu sebenarnya warisan leluhur kita. Kagak boleh kita tinggalkan, harus tetap kita lestarikan dan kita jaga. Itu budaya leluhur kita. Dan merupakan suatu kenikmatan yang tiada tara, apalagi lamun modal lah penting cang bulan. Widi. Sambil bawa rokok jiwo, bedak-bedak. Si homing dikikil oleh hidupnya merasa. Ayat cara oke modal di sawah petakan ke berapa opak oke tepi ya petakan ke opak ambil posisi yang tepat awas tinggal di harap edelna ke aman atuhu aman sekelilingnya aman memodoli sawah di tempat tegalan kebon kemenang harap kagulon kemenang harap kawetan jauh kemenang nonggengan lagi oh, apa nah jadi kita pikir nage ngalir hidul umpama iya ngalir hidul kan gitu ngalir hidul umpama iya ngalir hidul umpama terus tepi ya bismillahirrahmanirrahim aman iya kemulah kurang nah kurang begitu dapuran pare ya Sulaiman Allah main auzu bika min al-khubusi wal khabaisi. Makana ka haru. Panura masuk lawaan di lain modal teh. Kemana lomo? Ieu mah keur modal ge sempet we nanya. Rek kamarana. Kehanak tinggalin namun sekira-kira ngeus pinu ngegeser kemana hayang na man kade-kade besi kelepa nah, iya tak itu iya tak habis perkara ikhlaskanlah dan ridokanlah kepergiannya nah, apalagi urang sholat sholat tinyau ilmu nempak buat tepi karena ngaji mah nomor satu pun masalah nyolok oke nomor si mah nomor dua wang jemaah datang ke masjid rombongan assalamualaikum ustaz kerajaan nabi pun salam enon bapak-bapak itu tarah kami tuh ustaz uyung hayang sholat atuh eh salah gak sholat nah ngomong-ngomong tuh lain bisa ustaz bahwa lagi hayang banget cara batu itu bisa era ini emek masakun bisa berupaya pagahan lagi Ustaz kamu belajar dulu mah biak tuh nanti pesempi langsung praktek we ini tuh bisa gak diatur hela eh berapa lagi ya eh cuma 300 orang mah yang pernah sholat ucah usah ingat saya eh kamu sih kurang berjamaah ya bapak-bapak makmum wing imam nah eh ngebari sholat nah makmum dia wing imam terus kumakan tuturkan gerakan wing gerakan Ustaz kumahin di ini kok hukum imam oh ganti deh ganti pokoknya gerakan kumahin di dulu kan ya eh siap nanti nanti di imam oh tuturkan Ustaz imam ya ya kumahin lah bisa deh bisa kan bisa kumahin ini kan ini kan kecil ke buatan keringnya nak mana udah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah buat buat anak keluar jangan beduk mana beduk buat La ilaha Ustaz lah loh stop stop kita kobat pakai takbirah barang masih jauh oh kurang tak amburak karena ini jalan awam ngomong tadi bisa sih ya gak koma kuyang aja jadi nah
Geus, tuturkeun ya. Ya, geus. Sri Fatimah mati sa iman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya kata imam baru uli lukun ayah ya alhamdulillah rabbil alamin rabbil alamin rabbil alamin rabbil masalah kita imam gak batakun gak linuk gak linuk deh makmur ya ya ada bapak-bapak sama makmur ya ada bapak-bapak sama makmur kamu mau aja dobelak, kamu mau aja dobelak. Iya, main mabung pun, iya main mabung pun. Hukum naon dia, hukum naon dia. Ayo waktu sanggup, ayo waktu sanggup. Kita imam kayu waktu pengimaran mesti lupa di buri-buri. Oi, imam ngedul pun imam. Buat, si imam buset yang goda dia. Kembali ke bapak gimana? Bapak, bapak. Nah, naonan kue-kue pada lulu patah. Kajan dok, saya. Ayo, sholat, sebentar, wai syaah. Mamu maki api, repisan mamu maki api. Cuk anu ngorat teki hudang, jelah hai kesunda. Seneng kesunda kumdek sholat. Bicara gak siap kak imam, doa usah tuh. Kum sholat kia cara kak ajen, ayo kan neraka, ayo kan neraka lah. Tersanggup ayo kudu lulu patah, kiyo. Ayo kan naga ayo musuh, wohan. Woy, imam, imam posawaku. Spray, spray, spray. Kejar imam. Bujuan, kok apu-apu kan ke sawah. Di tengah sawah imam butuh imam bulas, waduh. Tunggu makmum jauh kene nongkrong imam oi imam tadi kade imamnya nongkrong tak imam tak imam tak nongkrong sadayana waduh buka celana oi buka celana ikan buka celana buka celana dua atas ya wah modal oi modal aing tuh bulat modal dua atas ya jadi gara-gara para ngaji tete jadi lain sholat berjamaah modal berjamaah hadirin wal hadirat yang berbahagia karena ini waktu sudah larut malam dan intinya mah adalah sholat takut khawatir nanti subuh kita kesiangan karena udah jam 11 kiranya ini sajalah yang bisa AA sampaikan sampai ke modal berjamaah gunung tolong nanti laporkan ke Bapak Lura Raja Bandi Nurul Amal sampai ke modal berjamaah mudah-mudahan modal berjamaah ada manfaatnya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan pagi Haji Daud maafkan saya Ustaz Abdul Rahman Ustaz Ali Kordova maafkan saya oh iya Panitia Hampura Uing Wadahar Hela Sahanuna Waranda Gunura, Ampura, salam ke Pak Lura. Para staf bisa, maafkan saya. Para remaja, remaji, maafkan saya. Hadirin hadirat, semuanya maafkanlah saya. Mudah-mudahan apa yang tadi telah saya sampaikan sedikit ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ikhlas wa dina lakhir wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam amin amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin amin layu wa fina amu ya kabhi mazidah ya rabbana laka alhamdu kama yu kabhi li jalani wa kalkuri wa la'udhim sultan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadana wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana ya Allah wa hassil maqasidana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.